lihat udah ada 3 flame shot yang langsung ditembakin aja ke arah Jack Lee. Psycho burungnya bakal terbakar kali ini. Burungnya. Satu tel lagi dan Fredo berhasil mendapatkan first blood. Langsung ke arah Inhibitor dan tim Gatling's Iron Wolf. Bener banget, dan Ultimate di sini nggak mengizinkan mereka pulang. Tadi mereka ingin recall tapi nggak bisa. Sementara yang ada looking for safe. Satu nama perdana tapi masih mencoba memaksa. Tapi bakal coba dipaksa. Ada seorang wat di sini, cewek not of tank dan ter-shutdown. Cewek terlalu nafsu, terlalu birahi dan seorang cewek. Dan burungnya tersodok kali ini, lihat Rian harus tumbang juga. Sorry, 5 orang. Versus 4 kali ini. Reverse time menarik Jack Lee, namun kali ini kita lihat simpanannya. Tapi seorang Ranger, time journey langsung aja di pop up. Tersisa 3 orang lagi, bisakah mereka untuk mempertahankan? Crossbow tank, seorang Rian dan satu ultimate. Awas, double kill, triple kill. Belum ada divine adjustment yang dikeluarkan dari tadi, masih sabar semua. 3 ini lebih tertarik langsung diamankan. Oh, ditarik Fredo-nya kali ini, bakal ada crossbow of tank. Lihat, awas di atas, monster kill, double kill. Dan lihat ternyata di sini, Wipeout. Sakit banget damage dari ultimate berada di arah bottom lane. Lihat, udah ada pages tapi once sudah mendapatkan poin atas seorang ultimate. Wow, dan tentunya langsung saja di arah mid udah ada Psycho, Rasi, dan oh my god. Langsung lihat, tentunya lihat, coba di spray down, dibakar, langsung ada chaos assault dan anti match gak boleh pulang. Tadi yang setelah menyatakan turtle, tapi kita lihat Valiria harus ditarik di sebelah sana, gak bisa lagi bertahan. Sementara itu Wan harus berubah menjadi seorang kelinci lucu, masih ingin mundur ke belakang tapi gak bisa lagi. Harus terculik seorang Wan yang ada di sana. Oh, Clay kali ini mencoba memberikan damage dan berhasil mendapatkan satu. Clay gak punya pilihan selagi, Fredo kali ini.